Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan salam Ramadan semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom, hari ni kita nak cerita mengenai Afiq Muiz londehkan perangai sebenar isteri macam iblis. Habislah pahala Cik Koci hari ni. Cakap benda tu elok-elok. Tak apa, yang ni tajuk dia. Okey, jom kita tengok cerita selanjutnya. Pelakon Afiq Muiz tampil mendedahkan sikap isterinya di media sosial selepas isterinya Pacara Apin memfailkan tuntutan cerai secara fasah ke atas pelakon drama Gerimis Salju Nami Nara itu. Dan menerusi Instagram rasmi Afiq Muiz, rata-rata netizen dilihat membanjiri ruangan komen yang mempersoalkan tindakannya. Malah ada yang menitipkan pesanan agar Afiq melepaskan isterinya itu secara baik. Antara komen netizen katanya, kalau dah tak ada jodoh, lepaskanlah dia baik. Baik, jangan gantung tak bertali. Mohon maaf andai tersilap cakap. Selamat berpuasa. Teruknya perangai. Ingat hebat sangat ke pukul wife? Lelaki tak guna memang macam ni. Ni ke kaki pukul tu? Dayus eh. Datang dari FB. Dia pernah jadi orang yang pernah kau sayang. Kenanglah juga sedikit kebaikan yang pernah dia lakukan selama ini. Begitulah antara komen-komen netizen. Dan tidak berdiam diri ya, Afiq Muiz dilihat tampil memberi respon terhadap komen-komen netizen. Dedah Afiq isterinya yang dianggap seperti sundal itu dikatakan telah keluar dengan lelaki lain serta meminum arak. Kata Afiq, kepala otak kau pukul. Dia yang macam sundal, keluar dengan lelaki, balik rumah mabuk. Isteri kalau baik tak apa, ni macam iblis, balik 3 pagi mabuk, bau arak, makan babi, keluar dengan jantan. Sial, fitnah aku pula, dayus, bangsat. Begitulah balas Afiq Muiz. Dan baru-baru ini ya, isteri Afiq Pacara atau nama Islamnya Nur Aira Mahadia telah memfailkan tuntutan cerai secara fasah ke atas suaminya selepas digantung tak bertari selama 2 tahun. Namun Afiq Muiz tidak memberikan kerjasama apabila gagal hadir ke mahkamah sejak isterinya memfailkan tuntutan cerai secara baik pada 26 Ogos tahun lalu. Dan sekadar info, Afiq Muiz berkahwin dengan Pacara pada 27 Mac 2019 selepas setahun berkenalan di set penggambaran drama Air Mata Syurga. Masya Allah, macam musim kan, di sini cerai, besar di sana bercerai. Apa-apa pun, kita doakanlah yang terbaik untuk mereka. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.